Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera buat kita semuanya. Dan pagi ini kita sudah berada di Gunung Summarecon, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Pagi Pak, selamat bertugas ya. Oke. Sekarang kita sudah berada di Summarecon, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Dan sekarang kita mau menikmati pemandangan panorama alam indah di pagi hari ini. Tentunya tetaplah bersama saya Hans Edward, dan subscribe pula YouTube channel kami, Hans Edward 1997, Hans Edward 97, Hans Edward di rumah ini sudah lagi dan kemudiannya akan bertugas. Iya. Pagi Pak, yang mari. Wah. Dan sekarang kita mau jalan-jalan dulu pagi ini di Summarecon, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Subhanallah, alhamdulillah. Mumpung di rumah saya agak suntuk, bete, akhirnya saya mendapat kesempatan untuk menemani perjalanan saya di pagi hari ini di Summarecon, Bogor, Jawa Barat, Indonesia tentunya. Dan kita lihat update pantauan situasi terkini di depan sana. Sedang dibangun salah satu cluster terbaru yang nantinya akan menjadi salah satu kawasan terbarukan di masa depan dengan bersifat konsep go green tentunya. Warganet yang mau berminat untuk berinvestasi di sini di tahun 2021, wah, di sebelah kanan sini ada The Mahogany Residence. Pembangunannya sedang berlangsung di tengah pandemi seperti ini. Yang mau berminat langsung silakan datang ke marketing galeri kami, The Summarecon, Bogor, Jawa Barat, Indonesia ya. Wah, ini kayaknya harus waspada ini. Soalnya kayaknya tanjakannya turunan ya, saudara-saudara. Wah, gua harus konsentrasi ini. Pagi Pak, mari ya. Oke. Kayaknya di belakang The Agatis Golf Residence sedang ada di sebelah kanan ya, saudara-saudara. Wah. Hati-hati nih, saudara-saudara. Soalnya di sini rawan kecelakaan ya, saudara.
Wah. Kita lihat nih, hati-hati nih saudara-saudara. Sepertinya di sini rawan kecelakaan nih di Summarecon Bogor ini. Ini yang menjadi perhatian nih bagi pengembang. Untuk biasanya nih daerah di sini nih biasanya terjadi rawan kecelakaan ya saudara-saudara. Wah, ini harus mesti waspada ini. Soalnya tanjakannya naik turun drastis. Wah, jangan sampai jantung saya ikut berdetak ya. Kalau tidak, wah, bisa kacau deh suasana. Apalagi nih di suasana di pagi hari ini Jumat 29 Januari 2021 nih cuacanya agak cerah berawan ya pada pagi hari ini, dimana tadi pagi hujan dan sekarang pada pagi hari ini cuacanya udah mulai cerah berawan saudara-saudara. Ada satu momen paling seru ini, ternyata Summarecon Bogor ini jadi salah satu sorotan bagi saya dan juga menjadi salah satu set terbaru lokasi syuting sinetron Ikatan Cinta di salah satu stasiun televisi swasta nasional pertama dan kedua di Indonesia tentunya ya, yang tayang setiap hari jam 8 malam menjadi RCTI. Oke. Engkau jauh di mata, tapi dekat di doa, aku merindukanmu. Dikerjakan ini pembangunan trotoar
trotoar di akses menuju bolak-balik arah mau Ciawi maupun sebaliknya, dan juga mau menuju Marathon Bogor ada di sini tentunya ya. Yukit Dekit Siapa. Wah, ternyata cuacanya agak dingin ya, udaranya sejuk banget. Balik dulu ini daerah irigasi Cibanon ya saudara. Luar biasa ya, biasanya di sini motornya Aldebaran dan Andin alias Duet Aladin pernah lewat sini ya saudara-saudara di Desa Cibanon ini. Wah. Dan sekarang kita mau ikuti perjalanan saya, bagaimana perbandingan dengan saya dengan motornya Aldebaran dan Antin di salah satu karakter sinetron itu. Ikuti perjalanan saya seperti apa ya, dan sekaligus menutup vlog kita pada pagi hari ini, karena saya harus kembali ke rumah saya di Jomas Permai Bogor. Saya khas abad untuk selalu mengingatkan pesan itu untuk hati-hati di jalan dan terapkan disiplin lalu lintas. Semoga selamat jalan sampai tujuan. Nah, di depan sana itu ada lintasan exit tol Bogor Selatan akses menuju Summarecon Bogor, ada di sebelah kanan, dan ini arah mau masuk sebelah kiri. Suci Rahmawati Soekarno Putri Percaya. Ini sebelah kiri ini arah Cibanon putar balik, dan arah Sukaraja tetap lurus. Yang arah Sukaraja ini di portal. Nah, sekarang kita mau kembali ke Sukaraja. Ternyata biasanya Arya wali kota Bogor Arya pernah lintas di sini nih sama komunitas sepeda tentunya. Tadi saya lihat, wah sungguh luar biasa ya saudara-saudara, bukti Bogor terus berlari, Indonesia terus berlari. Iya. Selesai tugas saya pada pagi hari ini. Gak terasa ya, sebentar lagi udah mau weekend. Meski awal 2021 semakin berat, tapi cobaan akan datang silih berganti ya. Semoga kita akan melewati masa-masa di awal tahun, dan kita akan memasuki Februari penuh cita dan mempesona. Wow.
luar biasa ya. Oke, selesai sudah perjumpaan kita pada pagi hari ini. Sekarang kita mau terbalik dulu ya. Oke, selesai sudah perjumpaan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa subscribe YouTube channel kita ya, Hans Edward 97 dan Tirus Nurbaini. Serta like, share, dan komen, serta nyalakan notifikasinya untuk informasi lebih lanjutnya lagi ya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Sadi, Om Ramu Budaya. Terima kasih atas perhatian Anda. Rahayu.